fisik bangunan, toh? Karena di sini kan anggaran desa ada dua, alokasi dana desa dengan dana desa itu sendiri. Dana desa ini difokuskan dalam hal pembangunan infrastruktur desa. Ya. ADD itu untuk operasional pemerintah desa yang ada desa beserta dengan kegiatan-kegiatannya nilai itu. Nah, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan terkait masalah pengelolaan dana desanya ya. Dalam hal meninjau langsung pekerjaan fisik di lapangan. Nah, kita juga sudah melakukan pengambilan keterangan atau klarifikasi kegiatan terkait seperti kepala desa, bendahara, apalagi dengan perangkat-perangkat desa yang lain. Setelah kita melakukan itu, kita serahkan kepada inspektorat selaku APIK untuk dilakukan audit. Audit. Karena walaupun ada temuan, indikasi temuan yang penyidik dapat itu kan penyidik tidak ada kewenangan untuk melakukan perhitungan. Yang ada kewenangan itu adalah APIK. Jadi APIK lah yang kemudian melakukan audit dan hasil audit itu diserahkan kembali nanti kepada kami untuk ditindaklanjuti. Tergantung nanti di situ dulu, dilihat hasilnya, oke? Baru sampai di situ.